Terasi ya? Cirebon terkenal sama apa sih? Terasi bukan? Selain terkenal sama terasinya Cirebon, ya kan? Cirebon juga terkenal sama orang pinternya sejenis dukun. Kenapa kalian gak bersatu untuk membongkar kasus Vina? Ribet. Itu terus yang ditanya. Ih, udah 8 tahun apa yang mau diiniin? Dahlah, itu permainan semua. Gua aja dulu cuman kasus undang-undang ITE aja gua bisa ditangkap kayak maling, kayak apa, bandar narkoba di depan Senayan City. Lu bayangin. Semua mah bisa dibalik-balik di negara inilah. Intinya lu punya uang, lu punya kuasa. Dah. Lu gak punya uang, lu diinjak. Yang tangan panjang. Foto dari Peggy sempat dilihat sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga dari katanya kan beringin. Oh, di foto Ulong. Yang itu ya. Okay. Sama dari muka aja udah beda. Okay. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada enggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Okay. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya, Pak ya. Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya.